Hah? Oh, sial. Kok ada permen karet di sini sih? Harus ku bersihin nih. Pakai es batu aja, biar permennya ngeras. Susah bener dah. Nah, tinggal gosokin ke sini. Sampai rata. Selesai. Kalau udah, masukin ke plastik. Terus taruh di kulkas, di freezernya. Ntar kita lihat hasilnya di akhir video. Permen karetku mana ya? Duh, gawat. Kabur aja deh. Mau kemana, Sam? Jelasin dulu. Ntar aja. Oke, jadi gini. Lihat aja tuh, Sam, celana jeansku. Aku kan nggak tahu kalau permen karetku hilang. Jadi, permennya belum dimakan? Udah dicicip orang sih. Tapi nggak apa-apa kok. Aku udah mesen set keren buat bikin permen karet raksasa. Emang menurutmu aku bakal bantuin? Pastinya. Permen segede gini nggak mungkin hilang atau didudukin. Nggak mau. Kasihin dulu setnya ke aku. Kan buat kompensasi. Teman-teman, kalau setuju, beri jempolnya ya. Widih, banyak banget bahannya. Sirup jagung, gula halus. Bahan dasarnya, perasa. Buruan, langsung bikin aja. Iya, ambil mangkoknya dulu. Masukin bahan dasarnya 2 sendok makan. Aku tuang airnya ya. Pelan-pelan aja, Sam. Tenang. Aduk terus sampai airnya meresap. Nyetel musik yuk. Mantep juga. Makasih. Teman-teman, musik favorit kalian apa? Tulis di komentar ya. Ntar aku nyariin deh di video berikutnya. Adonan dasarnya udah jadi nih. Buang airnya. Terus kita alusin deh. Jadinya kayak gini nih. Gaspol, Su. Jangan kasih kendor. Tambahin sirup jagungnya. 2 sendok cukup. Cair sih, tapi kental banget. Kayak jelly? Aduk terus, Su. Tetap fokus loh. Susah nih pakai sendok begini. Tapi teksturnya pas. Jelek banget. Tambahin warna dikit, Kek. Bener, Sam. Tuh, pilih. Yang biru aja deh. Masukin ke sini. Terus aduk. Aduh, beneran deh. Sendoknya nggak guna banget. Suzy, sini ku bantuin. Semi. Adonannya dah jadi. Lanjut ke perasanya. Ada apa aja? Semangka, blueberry, sama mint. Jelas blueberry lah. Warnanya kan biru. Masukin. Tajem banget baunya. Kayak ketumpahan satu truk aja. Dah beres belum sih? Bentar lagi, tinggal masukin gula halusnya. Kayak salju ya. Secukupnya aja, Su. Mirip kayak apa gitu. Oh iya. Kayak ngaduk slime ajaib. Kalian inget guys, itu loh. Pas kita ngebuka set Pupsi. Wah, selesai juga. Sebelum disimpan, permen karetnya perlu aku bentuk kecil-kecil nih. Teman-teman, kalian suka permen karet rasa apa? Komen ya. Ya, ya. Aku suka rasa pisang. Kalau kalian? Taruh di toples deh, biar gampang dibawa. Widih, udah kelihatan kayak yang di toko kan? Oh iya, aku belum icip rasanya. Si jelly cute ini juga pengen loh. Jeansku kan masih ada di freezer. Loh, aku juga pengen icip.
semoga permennya udah lepas deh. Coba lihat. Udah lepas, tapi tetap lengket. Yeay, jeansku udah kayak baru lagi. Gitu aja heboh. Main aja yuk. Asik. Jangan jauh-jauh. Tapi asli, seru banget sih. Teman-teman, kalau kalian suka permen karet kami, beri like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya. Ya, dan jangan asal naruh permen karet di atas kursi. Dadah! Hai semua, hari ini kita mau bikin mesin permen karet keren. Ini hari terindah dalam hidupku, Su. Mesin permen karetku sendiri. Tapi nggak boleh dimakan semuanya sekaligus. Teman, hati-hati saat pakai jangka ya. Iya, Susan. Kebanyakan permen itu nggak sehat. Betul. Teman-teman suka permen karet? Tekan suka jika iya. Pasti lebih cepat dengan sulap. Cling. Beres. Apa mesinnya butuh koin buat ngeluarin permen? Tentunya, dan lebih dari satu. Mungkin kalau bayar, kamu nggak akan kebanyakan makan permen. Moga-moga sih gitu. Aku nggak suka ide ini. Yang enak-enak itu harusnya gratis. Mimpi aja terus, Sam. Biar ku potong bagian ini. Teman-teman, hati-hati ya pakai benda tajam. Atau minta bantuan orang dewasa. Ngapain juga aku bahas soal koin? Oh, Semi. Guys, jangan lupa lem ini panas banget. Oles kayak gini. Dan pakai pinset buat nempelin potongan tusuk sate di sini. Su, aku mau bantu, tapi ada yang nempel nih. Oh, Semi, bagus. Biar ku ambil. Kita percepat dikit prosesnya. Sekarang lingkaran kardus ini. Oleskan lem kayak gini. Teman-teman, jika kalian belum subscribe, inilah saatnya. Rekatkan dua lingkaran ini jadi satu. Zul, lihat, ada lingkaran berjalan nih. Oh, makasih. Pasang di sini. Bagus. Terus bikin lubang. Jangan sampai kena jari ya. Su, biar ku bantu. Oh, Semi tepat waktu. Semoga semua orang punya asisten kayak Sam. Pastinya. Lihat nih bikinanku. Wah. Semi selalu selangkah lebih maju. Memang ini yang kita butuhin. Iya dong, aku kan master kerajinan. Terus apa lagi? Tahap kedua dari mesin permen karet. Su, apa potongannya udah benar? Kok kelihatan kecil? Emang harus kecil, Semi. Ini bagian dalam dari mekanisme koinnya. Tempel potongan kecil ini. Aku udah nyiapin potongan ini dari stik es krim. Nah, gampang banget. Kita amankan di sini. Dan satu stik es lagi. Gak ngerti, kenapa gak kamu jelasin cara kerjanya, Su? Sabar dikit, Semi. Mending perhatiin ya. Seluruh bagian ini dipasang di sini. Bukannya nggak merhatiin, Su. Tapi kok kayak aneh gitu? Kamu curigaan, Semi. Kamu pasti puas deh. Awas aja kalau nipu. Aku lagi pingin permen karet nih. Percayalah, aku udah tahu, Semi. Amankan dengan karet gelang dan lihat gimana cara kerjanya. Kalau ini diputar, lingkarannya akan macet. Tapi kalau ada koinnya, berputar lagi. Aha, aku baru ngerti. Bagus, Suzy. Semi, awas. Ya ampun, apa itu? Ular, cacing? Kamu kena prank. Ini cuma potongan kardus berikutnya. Kamu yakin? Aku udah siap membela diri nih. Membela diri atau sembunyi, Sam? Kayaknya yang benar kok yang kedua. Apa? Aku jeli paling gagah berani di YouTube.
Kurasa selain sama lem tembak, hati-hati juga sama Sam. Jangan coba-coba ngeprank dia. Lihat kan Sam kalau kesel? Sampai lupa membantuku sama potongan ini. Alah, Su, aku tahu itu lelucon. Permen karet? Tepat waktu. Trim Semi, coba lihat. Ah, pas banget, keren. Suzy, hargain dong. Ini persediaan berharga. Kerjaku nggak sebagus, Sam. Tapi, hop. Lubangnya beres. Kini bisa dihubungkan sama konstruksi utamanya. Permen karet aman. Aku ketinggalan apa? Roda mekanismenya beres. Semoga permennya emang aman. Jangan ragukan level keamanan tempat ini, Nona Suzy. Oh, okay. Kurasa aku tahu tempat aman macam apa ini. Okay, udah aku makan. Itu pasti nggak melanggar hukum, kan? Tenang, Semi. Nggak ada yang nyalahin kamu kok. Makan aja sebanyak yang kamu mau. Nah, bagian ini perlu sedikit disesuaikan. Hah? Kamu nggak salah, kan? Kenapa nggak langsung minta tolong aku? Semua baik-baik kok. Tenang aja. Hop. Tapi aku khawatir terus motong lebih banyak. Ini dia. Bagus, Semi. Semua lebih cepat dan seru dengan bantuanmu. Oh, ayolah. Aku bakal motong yang lain. Sementara itu, kita mulai merakit badan mesin kita. Bagian ini di tengah. Oh, hampir lupa potongan kecilnya. Taruh sini. Su, kurasa kita butuh sulapmu di sini. Kenapa enggak, Semi? Lihat. Ini tempat permen karet akan meluncur. Pasang di sini. Nah, luncuran dimulai tepat di bawah roda, di mana permen akan jatuh. Bagus sih, tapi permennya bisa keluar saat diputar dan nggak masuk seluncuran. Untuk mencegahnya, ada bagian ini. Oke. Astaga naga, ini jenius. Wah, Semi, kamu senang banget sampai nggak sadar pakai sulap. Permen akan langsung jatuh ke dalam corong ini. Gimana? Aku bikin ini dan nggak bisa ngelihat apapun. Semi, kamu bikin dinding, keren. Oh tidak, Su, ada dinding yang berlubang. Apa ada penyusup? Teman-teman, lihat nggak penyusupnya? Kemana dia? Dinding ini agak beda. Emang harus ada lubang. Oke, kita butuh ini buat ngeluarin koin dari mesin. Ide aku tuh. Terserahlah. Tapi kayaknya ada yang kurang. Eh, apa? Biar cantik, akan kita rakit kotak khusus. Hop. Hebat. Sekarang pasang di sini. Ini dia, hati-hati. Pas banget. Dan koin akan turun lewat sini. Semi, kamu siap menguji cara kerjanya? Gimana sih, Su? Pasti mau dong, udah kutungguin dari tadi. Pura-puranya kita mau beli permen karet. Kita masukin koinnya. Tinggal diputar deh. Hujan tibidaba, mesinnya berfungsi. Mekanismenya berfungsi, tapi masih ada. Hey, Semi, di mana permen karetnya? Siapa cepat, dia dapat. Kamu jeli yang culas. Tangkap kalau bisa. Kami segera kembali, teman-teman. Okay, permen karet kita aman di sini. Ngerti. Akan kulindungi seperti jantung hatiku. Dan siapa pelindung mereka darimu? Lupakan, kita bikin detail mekanisme uangnya sekarang. Sam, tolong taruh stoplessnya di tempat aman ya. Aku baru mau nyaranin itu. Aku ada ide. Omong-omong, aku tahu jumlah semua permennya. Awas kalau kurang. Oke, nggak akan kumakan, janji. Mumpung Sam pergi, kutunjukin sistem pemeriksaan uangnya. Aku yakin Sammy bakal ngakalin pakai koin yang lebih kecil. Tapi, hanya koin seukuran ini yang bisa masuk. Dan yuk pasang cepetan sebelum Sam balik. Wah, dindingnya udah dipasang. Aku ketinggalan. Ketinggalan banyak sih. Eh, kulihat permen karetnya balik lagi. Ya, kuputusin di sini dalam pengawasanmu permennya lebih aman. Ah,
Kulihat ada yang beda, warna tutupnya lain, dan lubang ini tadinya nggak ada. Ada apa nih, Semi? Aku bener gak ambil permennya. Mungkin cuma satu atau dua. Oke, tapi setelah mesinnya jadi, bakal sulit buat makan permen banyak-banyak. Nah, kita lem tutupnya pada mesin. Hati-hati lemnya panas ya. Mungkin kamu pernah lihat mesin gini di swalayan dan beli permen karet di sana. Ini dia. Nah, Semi sayang, bilang selamat tinggal sama permen gratis. Selamat berpisah, manis. Aku akan merindukanmu. Nah, kasih lem di setiap sudut. Kayak gini. Hati-hati. Dan mulai dipasang. Wow, dunia jungkir balik. Semi, saatnya ngebalik mesinnya. Ayolah. Ini agak tinggi. Yuk, ku jagain. Nah, okelah. Itu lebih mudah ternyata. Semi, sekarang kita butuh kreativitasmu. Oke, katakan apa yang dibutuhkan. Mesin ini harus terlihat lebih seru dan indah. Ada ide? Tentu, aku ahlinya dekor ini. Wow, keren. Tapi kita butuh stiknya lebih banyak nih. Udah kucat nih sebagian. Tapi masih ada sisanya. Nggak akan kelar nih. Tenang, Semi, biar ku bantu. Suruh kamu teman sejati. Aku janji nggak bakal main-main. Guys, untuk dapat warna kayak gini, campur cat biru, putih, dan sedikit ungu. Suruh gimana? Bagianku siap. Wow, kamu cepet banget. Aku harus pakai sulap nih. Bibidi, babidi, subscribe-bidi. Keren. Kulihat Sam gak buang-buang waktu dan ngecat bagian atasnya. Ya, kuasnya juga udah kucuci. Akan kutaruh di tempatnya. Yuk, tempel stik kebiruan ini di sekeliling kerajinan kita. Hah, kelihatan lebih indah kan? Kamu gak bisa lebih cepat, Suzy. Kayak gitu. Wah, cantik banget. Luar biasa, Semi. Tapi aku nggak suka pensil ini menonjol keluar. Dengan ini pasti lebih bagus. Udah tekan tombol lonceng semuanya? Aku suka kombinasi biru dan merah. Saudara-saudara, sambutlah mesin permen karet.